Doktor, bila masa doktor bercinta dengan kakak saya? Saya tak pernah bercinta pun dengan dia. Habis itu kenapa doktor nak kahwin dengan kakak saya? Pada saya, tak semuanya perkahwinan kena bermula dengan percintaan. Apa doktor cakap ni? Saya tak faham. Ke doktor saja nak main-mainkan perasaan kakak saya? Apa maksud awak cakap saya nak main-main? Saya rasa kalau saya dah sampai ke sini, memang saya tak main-main. Dan ini soal perkahwinan. Riz, naik atas dulu. Kakak nak cakap dengan Dato' Arif. Kan ini pejabat saya. Saya dah cakap jangan datang sini. Saya datang nak bincang pasal perkahwinan kita. Arifata, saya dah cakap dengan awak. Saya tak nak kahwin dengan awak. Awak tak faham ke? Awak tahu tak semalam Dania jumpa saya dan dia sedih sangat. Sebab semua kawan-kawan dia tanya pasal ayah. Dan dia tak ada ayah, dia tak kenal pun siapa ayah dia. Betul ke Dania beritahu awak ni? Dia bagi tahu saya dan dia tak nak beritahu awak sebab dia tak nak awak sedih. Dia tak nak awak fikir pasal benda ni. Cuba bayangkan macam mana budak berusia 6 tahun boleh faham perasaan awak tapi awak tak faham pun apa kehendak dia. Tolonglah awak jangan pentingkan diri sendiri. Saya dah banyak berkorban tau semata-mata buat keputusan ni. Dah banyak sangat saya berkorban. Emrys tahu ke pasal ni? Adik awak tu tak dapat tangkap apa-apa pun. Saya tak faham lah. Awak bagi hak atas saya sebagai ayah Dania. Tapi awak tak nak pun orang lain tahu yang saya ni ayah Dania. Apa yang awak nak ni sebenarnya? Saya tak ready. Awak tolonglah faham. Situasi ni bukan melibatkan awak seorang. Ini melibatkan Dania sekali. Awak cakap dengan saya, awak boleh faham Dania. Tapi sebenarnya Dania yang faham awak. Kenapa doktor tu nak kahwin dengan kakak aku? Kena saja nak mainkan perasaan kakak aku. Bila masa pula kakak aku flirt dengan dia ni? Malas aku nak fikir. Tak penting pun. Nina
Hana ni pula tak datang kerja pula. Ish, bencilah fikir benda macam ni. Yamina ni pula tak datang kerja eh. Nak call ke tak ni eh? Kalau aku call, nanti dia fikir aku ganggu dia pula. Kalau tak call, nanti dia fikir aku ni bos yang tak bertanggungjawab. Macam mana eh? Ah, aku bukan bos dia pun. Kat email bos dia. Nak call ke tak nak call? Call ke tak nak call? Call tak payah call. Call tak payah call. Call. Ah, tak payah. Ida, Aunty minta maaf sangat-sangat atas apa yang dah berlaku tu. Tak apa, Aunty. Ida tak salahkan sesiapa pun. Dan namanya takdir. Kalau dah takdir jodoh, nak buat macam mana? Bukan salah takdir. Salah kau, lembab sangat. Kalau aku jadi kau kan, aku goda balik si Ariel tu. Eh tak, lembek sotong. Kak Uda, walau macam mana pun saya nak rampas Ariel, dia takkan nak saya balik. Sebab dia tetap dengan keputusan dia. Ariel tu adik aku. Aku tahulah. Dulu dia buat keputusan dia nak kahwin dengan kau. Lepas tu last minute dia bertukar nak kahwin dengan perempuan yang tak ada maruah. Sudah. Sudah-sudahlah tu. Aunty, Kak Uda. Next week Ida nak pergi India. Sian. Merawat hati yang luka. Tak adalah. Ida dapat kontrak 6 bulan untuk buat modeling. So better Ida pergi sana. At least dapat pengalaman baru. Kan nanti? Bagus. Kalau susah-susah sangat, apa kata kau pergi sana, kau bawa balik jantan Hindustan, lepas tu kau kahwin. Cari yang lagi handsome, lagi baik daripada adik aku. Dan enam. Takkan pernah sirna bayang tentang dirimu, mengharap kau kembali ke dalam pelukan. Hanya sisakan mendung apa? Awak nak buat kopi ke awak cari saya ni? Cari awak. Kenapa? Awak nampak macam ada masalah je. Jarang saya tengok awak termenung macam ni. Saya rasa bersalah dengan Alia. Kenapa? Apa yang awak dah buat pada dia? Saya biarkan dia dalam kegelapan. Maliki, bukan awak yang tak berguna. Tapi Alia terlalu baik untuk kita semua. Alia yang saya kenal, baik orangnya. Hati dia lembut. Dia cuba jadi yang terbaik untuk semua orang. Awak tahu tak yang Alia sukakan awak? Alia memang sukakan awak. Saya je yang tak tahu. Dia tak bagi tahu saya. Sebab saya terlebih dahulu bagi tahu yang saya sukakan awak. Tapi sebagai seorang kawan baik, Alia sentiasa menyokong perasaan saya. Jadi sebab tu dia kawin dengan saya. Maliki, Alia bukan jenis perempuan yang suka mengambil kesempatan. Pada mulanya, dia memang tak nak menerima lamaran awak, kan?
Tapi setelah awak melamannya dengan ikhlas, apa yang Alia nak, dia cuba menyembuhkan luka di hati awak setelah saya tinggalkan awak. Alia yang cakap semua ini pada awak. Saya dah kawan lama dengan Alia. Dan saya juga seorang perempuan. Dalam hal ni, Alia cuba membantu semua orang tanpa memikirkan hati dan perasaan dia. Mama. Mama nampak termenung je. Mama ada apa-apa ke? Mana adalah sayang. Mama okey je lah. Mana ada gaduh dengan Papa? Ifah selalu dengan Papa dan Mama bergaduh. Papa nak tinggal kita ke? Hei, tak elok tau cakap macam tu. Papa sayangkan Ifan. Papa takkan tinggalkan Ifan tau. Papa sayang Mama tak? Yeah, mestilah. Ifan jangan fikir yang Papa nak tinggalkan Ifan tau. Sebab Ifan ni pemata hati Mama dengan Papa. Walau apa pun yang jadi, Mama dengan Papa tak akan tinggalkan Ifan. Ibu tak payahlah, Bu, nak sayang budak tu sangat. Nanti Uda nak hantar dia balik rumah family dia. Kan Apple dah bagi tahu Ibu yang dia nak jadikan budak ni anak angkat. Ah, Uda tetap tak setuju. Ah, lepas ni Uda nak mengurut, Uda akan dapat anak. Dia akan tolong Uda. Kenapa macam tu, Uda? Tak baik tau. Kesian Atik ni. Uda tetap tak naklah, Bu. Kenapa Ibu nak paksa Uda ni, ya? Cuba Ibu fikir. Kalau nanti tiba-tiba Uda mengandung, macam mana dengan budak ni? Inilah dia rezeki yang Allah bagi pada Uda. Uda jaga ajalah budak ni. Uda tetap tak nak, Bu. Kalau Ibu nak sangat, Ibulah jaga dia. Awak membalik hari ini? Abang. Abang rasa tak senang nak kerja hari ini. Abang minta kebenaran dengan Imelda. Sayang, Abang minta maaf. Selama ini Abang tak jadi suami yang terbaik untuk Lia. Ya, tunggu. Abang kahwin dengan Lia bukan sebab Abang nak gantikan tempat Imelda tu. Abang kahwin sebab Abang yakin Lia boleh jadi seorang isteri yang terbaik untuk Abang. Lia mampu untuk menyinari hidup Abang. Lia tak pernah Abang menganggap Lia sebagai batu loncatan untuk Abang lupakan Imelda. Tapi kenapa Abang terima untuk bekerja dengan Imelda? Abang terima untuk bekerja kat sana sebab Abang rasa itu adalah satu platform yang terbaik untuk karier Abang. Dan Imelda offer Abang pun bukan sebab kami ada apa-apa hubungan, tapi sebab dia yakin dengan Abang. Ya, Abang tak pernah mengungkit apa-apa pasal Imelda selama ini. Sebab bagi Abang, dia tidak ada apa-apa isu pun antara kita. Tapi Abang perhatikan bila kita dah berkahwin, Lia dengan Imelda semakin renggang, semakin jauh. Dan Lia pula selalu berasa buruk pada Abang. Abang, Lia bukan sengaja nak rasa macam tu. Dan Lia pun bukan sengaja nak cemburu pada Imelda. Tapi Lia tak boleh tahan, tak boleh halang semua ni. Ya, Lia. Abang akui, sebagai seorang isteri, Lia berhak ada rasa cemburu tu.
Tapi pleaselah Lia, kalau Lia rasa apa-apa, tolonglah jangan pendam sorang-sorang. Abang ni suami Lia. Kita boleh share. Okey. Kenapa Abang masih anggap Imelda sebagai kawan baik? Sedangkan sebelum ni dia pernah lukakan hati Abang. Ha? Ya. Abang dapat melupakan luka tu sebab Abang ada Lia sekarang ni. Abang ada Lia dan Irfan sekarang. Dan Imelda tu adalah sejarah Abang. Irfan? Kenapa anak Mama ni diam je, muram je? Ni rasa sedihlah. Kenapa ni sedih? Kawan-kawan Nia kata Nia tak kenal Papa Nia. Kenapa Nia tak cakap dengan Mama? Nia rasa bersalah lah kalau Nia cakap pasal Papa. Tapi Mama janganlah marah Nia, eh? Mama tak marah Nia, sayang. Nia, lepas ni kalau Nia ada benda yang sedih atau cerita dengan Mama, Nia cerita je. Nia jangan simpan sorang-sorang, okey? Alah, Nia takut Mama susah hatilah. Nia, umur Nia baru 6 tahun tau. Jadi Nia tak payah fikir pasal benda tu semua. Ya? Nia kena jadi macam budak lain, kena pergi sekolah, kena jadi budak pandai, kena makan banyak-banyak. Mama pun janganlah banyak fikir pasal Nia. Sebab Nia kan anak Mama. Oh, dia ada Mama punya cakap. Okay, jom sayang, kita balik. Habis makan kan? Let's go. Mama pergi bayar. Sorry, Uncle. Tak apa sayang, salah Uncle, eh? Nia? Nia? Maaf bagi pihak anak saya. Jom sayang. Saya macam tak sedap hati. Tak tahu pula Encik Emery ada perasaan tak sedap hati. Awak, saya ni pun manusia biasa juga tahu. Ha? Mestilah ada macam-macam jenis perasaan. Apa masalah sampai datang sini? Ada lelaki datang ofis. Dia mengaku yang dia tu bakal suami Kak Emel. Bakal suami Puan Emelda? Yes. Tak mungkin. Apa yang tak mungkinnya? Ha? Why do you say that? Saya kan PA Puan Emelda. Takkan Puan Emelda nak kahwin pun saya tak tahu. Entahlah. Sekarang ni saya cuma nak tahu kenapa lelaki tu tiba-tiba je nak kahwin dengan Kak Emel. Sedangkan sebelum ni, Kak Emel tak ada pun cerita pasal dia nak kahwin ke apa. Kan? Saya rasa Encik Emery tak payahlah ambil kisah pasal hal ni. Encik Emery tak pernah kan ambil berat pasal Puan Emelda. Kenapa baru sekarang nak peningkan kepala dengan masalah kakak Encik Emery tu? Saya minta maaflah saya banyak cakap. Assalamualaikum. Kenapa? Waalaikumsalam. Hai, awal balik hari ni. Pergi take kelas Azida lah tu. Hah? Azida yang mana pula ni? Hei, mana lagi? PA Emelda tu lah. Ya Allah, anak bujang Mama dah ada girlfriend ya. Bagus, bagus, bagus. Mana ada, Ma. Ni, Papa saja je tu. Lagi apa, Ma? Azida tu bukan taste-taste lah. Ha? Bukan taste? Ada taste-taste pula. Kat mana, Ma? Kak Emel kat atas, tidur kandang ya. Oh. Kak Emel ada cakap apa-apa dekat Mama dengan Papa? Cakap apa?
pagi tadi ada seorang lelaki datang ofis. Dia mengaku yang itu bakal suami Kak Emel. Dan lelaki itu juga doktor yang merawat Dania masa Dania demam hari itu. Are you sure? Kenapa Emel tak ada cakap apa-apa pun? Papa tak tidur lagi? Emel belum ngantuk lagi. Papa ada hal sikit nak bincang dengan Emel. Ada apa, Pa? Emeris ada bagi tahu Papa tentang doktor tu. Betul ke Emel nak kahwin dengan dia? Papa jangan dengar cakap Emeris lah. Tak klaim Emel nak kahwin Emel tak bagi tahu Papa dengan Mama kan? Papa tak halang kalau Emel nak kahwin. Papa lagi suka. Tapi kalau boleh Emel bagi tahu Papa dengan Mama dulu. Ya? Pa. Emel apa-apa pun akan tanya Papa dulu sebelum Emel buat keputusan. Emel masih waras. Papa jangan risaulah, ya. Okeylah kalau macam tu. Papa nak masuk tidur dulu. Yalah, Papa. Riz. Riz. Riz, kenapa bagi tahu Mama dengan Papa pasal Dr. Aril? Kenapa pula tak boleh? Hmm? Benda baik. Bagi tahulah Mama dengan Papa. Salah. Hah? Yalah, setelah sekian lama akak tak nak kahwin, 7 tahun kan? Sekarang ni baru nak kahwin. Hmm? Riz. Kalau Riz tak tahu apa-apa, jangan melulu-lulu bagi tahu semua orang. Ada Riz kisah? Hah? Ada Riz kisah? Ya, Kak. Kalau orang nak kahwin dengan akak tu, kahwin je lah. Apa masalahnya? Tak payah nak jual mahal sangatlah. Riz. Akak tahu akak tak sempurna, Riz. Dan akak juga tak sesuci, Riz. Tapi akak takkan sesekali merendahkan maruah akak demi mempertahankan maruah akak yang dah lama tak ada. Huh. Okey. Dulu pun akak buat keputusan sendiri, kan? Sekarang ni, pandai-pandai akak lah. Nia, Mama awak tak sampai lagi ke? Belum, tapi kad laporan awak dah ambil? Dah. Keputusan exam awak mesti okey kan? Kan? Biasa je, walaupun bukan baik, tapi masih bukan corot. Dania. Papa. Papa dah tak nak ambil laporan, Nia. Tapi... Papa dah minta izin dah dengan Mama. Jom. Jom. Jauh melangkah, meniti waktu berlalu. Jauh berjalan, lewati bercerita warna kebun. Mira, sayang. Kita makan ubat, ya? Kejap lagi, ya, Ma. Kejap lagi. Kejap lagi, ya? Sayang, Mama macam mana hari ini? Makin sehat tak? Mira rasa semakin teruk, Ma. Ma, andai kata Mira dijemput awal oleh Allah, Mira minta ampun dengan Mama. Mira minta ampun sangat-sangat. Banyak dosa Mira dengan Mama, dengan Papa. Mira takut tak sempat, Ma. Mira degil. Selalu tak dengar cakap Mama dan Papa. Mira minta ampun, ya, Ma. Mira, sayang.
Mama sentiasa ampunkan kesalahan Mira. Gitu juga Papa. Dah, jangan fikirkan sangat. Mira kena kuat. Mira kena lawan penyakit. Sentiasa ingat Allah sayang. Zikir Allah, Allah. Ma, Mira tahu semua orang berusaha nak kuat demi Mira. Tapi kita tak boleh tipu perasaan kita kan, Ma? Kita semua tahu yang Mira akan pergi, Ma. Mira ada satu permintaan. Mira minta sangat Mama, Papa, Riz jaga Emil dengan Daniel elok-elok ya. Betulkah awak nak pergi ambil Dani sekejap lagi? Arif minta izin. Dia nak pergi ambil. Awak dengan Alia macam mana? Dia pun dah nampak makin ceria sekarang ni. Goda! Kenapa ni? Kau ni tak malu kan? Ha? Dahlah goda adik aku. Sekarang ni apa? Nak goda adik ipar aku pula? Goda, please jangan buat macam ni. Semua pandanglah. Kau diam! Ha? Kau pun sama aja. Eh, aku peliklah. Apa yang kau pandang sangat dengan perempuan ni? Ha? Nak kata cantik, tak adalah cantik sangat macam perempuan kampung. Dahlah ada anak luar nikah, tak tahu malu pula tu. Kak Huda, saya hormat Kak Huda sebab Kak Huda lebih tua daripada saya. Jadi, jangan cabar kesabaran saya. Apa? Kau nak serang aku? Ha? Eh, perempuan kotor. Kau ingat aku takut dengan kau sangat? Ha? Kau dengar sini, eh? Aku takkan izinkan kau kahwin dengan adik aku. Kotor! Akak ingat saya hadap sangat ke nak kahwin dengan adik akak? Bukan saya yang cari dia. Tapi dia yang cari saya. Dan dia juga yang tergila-gila dengan saya. Dan buat pengetahuan Kak Huda, Arifatah tak layak nak berkahwin dengan saya. Besok aku pukul wajah! Jom masuk kereta. Kenapa ni awak ni? Kenapa awak nampak macam marah? Banyak benda dalam kepala saya. Jangan tambah masalah saya. Apa masalah awak ni? Saya tak faham. Siang tadi, kakak awak datang jumpa saya. Maki saya, hina saya. Siap simbah air lagi pada saya. Saya tak nak ulang banyak kali. Biar saya kena maki, kena hina. Tapi jangan libatkan Dania. Ya, saya tahu Dania anak luar nikah. Sekurang-kurangnya, didikan yang saya bagi tak pernah kurang.
Lia. Baru-baru ni Lia ada jumpa Kak Udah tak? Ada. Tapi Lia jumpa dekat luar lah. Kenapa abang? Tak ada. Tadi abang makan dengan Imelda makan tengah hari. Tiba-tiba Kak Udah datang, terus serbu. Marah Imelda, maki-maki dia. Abang... abang tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Abang nak Lia tanya Kak Udah ke? Tak apa, tak payah. Abang tanya ni pun sebab abang nak tanya Lia sendiri. Mana tahu kalau Kak Udah ada cerita apa-apa pasal abang dengan Imelda. Papa, jadi kita pergi jalan lagi. Ifan nak pergi mana? Ifan cakap je dengan Papa, nanti Papa bawa. Kalau Papa tanya Ifan, mestilah Ifan nak pergi Singapura. Amboi, jauhnya nak berjalan. Udah mana Udah? Ha? Mana kau Udah? Nurul Udah! Hei! Kau ni kenapa? Ha? Dah macam orang gila terjerit-jerit nama aku. Kena sapu. Ada apa, Nyaril? Yang kau pergi sound Imelda tu kenapa? Ha? Apa masalah kau ni? Sial, kesian dengan perempuan tu. Belum kahwin lagi, dah pandai merepot. So sad. Apa benda merepot je yang akak pergi sound dia, akak simbah air depan-depan ramai. Akak ingat dia tak malu ke? Hey, kamu pula kenapa ni? Jangan anggap ayah dan ibu di rumah ni macam tunggu kayu mati. Sebab kita orang ada limitnya. Kalau korang berdua rasa besar banyak sangat, ha? Dah tak perlu kami lagi, korang berdua boleh keluar dari rumah ini. Pergi bawa hidup masing-masing. Pergi! Ini semua pasal kau, Majar. Apa tak pasal aku? Yang kau pergi sound dia tu kenapa? Apa masalah kau? Eh, aku sound dia. Aku jaga kebaikan adik aku yang lurus bendol macam kau ni. Kau tahu tak? Mana tahu dia tipu kau ke apa? Apa masalah kau sekarang ni? Ha? Apa dia dah buat salah dengan kau? Kau tak payahlah nak jaga tepi kain orang lain. Kau jagalah rumah tangan kau. Eh, yang kau kurang hajar sangat dengan aku ni dah kenapa, Ariel? Ha? Bela sangat perempuan tu. Akak sedar tak? Perempuan yang akak hina mengandung anak luar nikah tu semua, anak luar nikah tu anak aku. Kau sedar tak? Memanglah, kau tak pernah tahu. Sebab kau tak pernah lahirkan anak. Imelda yang kau cakap perempuan kotor tu, at least dia boleh mengandung, dia boleh melahirkan anak. Daripada kau, kau rasa diri kau perfect, bersih. Tapi kau tu mandul! Kau rancang! Mengajar punya adik, tak guna! Hei! Kau dah kenapa? Ha? Ajak kau datang sini, lepas tu tengok bulan. Baik aku pergi drift, kau tahu tak? Kakak aku nak kahwin. Okey lah tu, dia nak kahwin. Kau aja pandai-pandai cakap tak nak kahwin lah, apalah. Tak, babe. Aku rasa mamat tu dia macam ya. Eh, kau ada something wrong sebenarnya, kau tahu tak? Cubalah kau baik-baik dengan kakak kau tu. Ha? Ni kau jiwa kacau. Dia nak kahwin kau melenting, dia tak nak kahwin pun kau melenting. Kau dah kenapa sebenarnya ni? Kau tak faham? Aku lagilah tak faham. Aku rasa pelik. Macam ada something wrong. Ha? Tiba-tiba je lelaki tu nak kahwin dengan kakak aku, kan? Mesti ada apa-apa punya. Kau tahu tak? Kau yang tiba-tiba sebenarnya. Ha? Mana kau nak tahu dia dah lama bercinta ke apa ke? Kau bukan ambil pot pasal kakak kau tu pun. Eh, bro. Apa sebab jawapan kau sama dengan Azida? Eh? Kau nak tahu sebab apa? Sebab Azida tu sebenarnya jodoh aku. Marah, marah. Kau ni, aduh. Hey. Tak ada lah. Cantik tak gelang ni? Cantik. Cantik? Sama? Sama? Macam mama punya. Siapa punya ni? Aduh, maklum. Pandainya anak mama ni. Nanti bila ni dah besar, baru mama bagi gelang ni dekat ni, okey? Ni anak mama punya. Alah, kalau ni ambil mama punya, mama nak pakai yang mana? Mama? Ya, sayang. Mama marah papa ya tadi. Marah? Ni nampak mama marah papa tadi. Eh, taklah, mama tak marah papa. Mama cuma cakap je dengan papa. Mama ya happy sangat sebab tadi papa ambil report kat Nia. Kan best kalau Nia ada papa. Thank you.
Mama. Nampak Dana tak? Dia tak dalam bilik dia lah. Emerys bawa dia pergi jogging tadi. Ni Mel bangun pagi-pagi hari Minggu ni. Ada apa? Tak ada apa-apa. Mama dan Papa dah sarapan? Dah. Dah. Baru lepas. Kalau macam tu, Mel pergi sarapan dulu lah. Kenapa kita nak kena jogging hari ni? Kenapa? Mia, jogginglah seronok, Mia. Ni, Mia tahu tak? Cahaya matahari pagi ni, apa kebaikan dia? Mia tahu pasal matahari sebab dia boleh bagi kita vitamin. Sebab Mama pernah cakap. Tahu tak apa? Kenapa Pak Su tak suka Mama? Mana ada. Pak Su okey dengan Mama. Pak Su bohong. Mama dengan Pak Su selalu gaduh. Tak adalah. Kalau Mama ada buat salah, Pak Su maafkanlah Mama. Mama sayangkan Pak Su. Cik, mana Nia tahu yang Mama sayangkan Pak Su ni? Sebelum Nia tidur, Mama cerita pasal maklum dengan Pak Su. Mira pernah beritahu aku, lukisan umpama sebuah kehidupan. Kalau boleh masa diputar, aku akan kembalikan semua kenangan ini balik. Hoi! Tak nampak ke akak tengah tengok TV ni? Ibu, Haril nak ibu pinangkan Emelda untuk Haril hari ini juga. Hah? Hei! Yang kau kemarut sangat nak kahwin dengan betina tu kenapa, ha? Siapa yang berani halang perkahwinan Haril dengan Emelda? Datang jumpa ayah.